Korang wajib beli manusia Ohlin ni. Assalamualaikum guys. Bertemu kembali ke Syai Channel. So hari ni aku nak buat video. Dan hari ni hari yang terang, hari yang cerah. Alhamdulillah. So kita bersyukur kepada Allah, okay, dengan hari yang terang boleh buat aku buat video. So seperti episod yang lepas, aku telah terangkan tentang exhaust OPBR yang aku kata jangan beli kalau spek korang kecil. Kalau spek korang besar, korang nak pakai lubang 35 ke 38 ke manifold 38 ke, aku pun tak kisah, okay. So kesimpulannya kat situ. Okay, dan hari ni aku nak terangkan pasal setelah beberapa lama aku dah pakai monoshock Ohlin kopi ori grey AAA kot. Aku pakai yang tu dah about yang tu 6 bulan, bukan 9 bulan, okey, 6 bulan. So selepas aku pakai beberapa bulan dan aku bagi reaction balik kepada reaction kat hangpa, aku nak share ilmu kat hangpa kira ketahanan walaupun dia kopi ori bukan harga RM2,000, tapi aku nak share kat hangpa ketahanan benda ni, okey. So walaupun aku banyak kali tahun lepas, aku banyak kali ulang-alik dari Alostar ke Taiping, Kedah ke Perak, hujung minggu aku balik, hujung minggu aku balik, dan monoshock ni tak ada problem lagi lah kan. Tapi lepas aku pakai baru ni, dalam minggu lepas aku naik dengan abang aku, naik dua orang, dan ada orang lalu. Bruh. Dan aku naik dua orang, and then waktu dekat Gon, korang tahu Gon, benda yang alah bagi langgang tu, bagi kena langgang je korang tu. Benda tu lah, benda tu aku naik dua orang, dia rotor sikit daripada bunyi. So maksud dia mungkin aku tak set up benda ni. Tapi tak salah ke benda ni? Mungkin aku salah, okey. Sebab sebelum ni tak pernah jadi langsung dan harga dia RM250 saja. Yeah, boy. Dan aku rasa korang macam pakai ori jugaklah. Macam still elok, still korang tahan dan korang boleh adjust benda tu, okey. Lagi aku cerita pasal adjust lagi, okey. Dan warna dia cantik. Warna dia tak keluar, tak pudar, dan yang dekat mono tu dia ada macam, ya, aku lupa dah panggil apa. Dia ada tube, bukan tube. Ni yang warna benda ni, dia ada pump kot. Memang tak ada masalah, okey. Cuma setiap kali dekat wire tu korang kena lap sikit lah, sebab kadang-kadang minyak dia keluar tak, okey. Dan kualiti dia pun elok. Dia punya besi dia, dia punya material dia pun cantik. Warna tak keluar, okey. And then aku nak bagi information yang kalau korang tukar pun, korang boleh tahan dalam masa 6 bulan ni. 6 bulan lah, 6 bulan lebih. Dan lepas ni aku akan buat reaction lagi, dah pakai beberapa tahun. Okay, aku akan stay. Dan stiker dia pun cantik. And bagi aku, no problem lah. Bagi aku, monoshock ni, walaupun benda tu kadang-kadang kecil kan ni, tapi aku taklah kata brand lain tu tak elok, okay. Brand original lain tu tak elok. Elok. Tapi kalau korang pakai and then korang dah try beberapa bulan ataupun tahun, korang buat reaction kata brand tu elok dah tahan beberapa lama, okay. So sementara ni aku dah pakai 6 bulan lebih, 7 bulan, 8 bulan, dan monoshock ni still baik, still tak ada masalah, okay. Kalau ada masalah aku akan ceritakan. So kita akan pergi ke adjuster, kita akan tengok bentuk dia, okay. Okay, seperti yang korang tengok kat sini, ni adalah monoshock Ohlin, okay. Okay, korang nampak kat sini, dia ada warna kuning dia, dia ada pump ni. Dia ada pump ni, dia ada ada benda ni, dan ini boleh adjust lagi. Dan dia ada monoshock, dan dia ada tube situ, korang nampak tube, nampak tube. Okay. Dan korang boleh nampak kat sini, ini boleh jelas. Okay, so korang nampak kat sini dia ada tube daripada yang gold tu belah kiri, dia ada tube pergi ke monoshock warna gold tu, okay. So
Dekat sini aku suggest korang setiap dalam sebulan kot korang kena lap supaya minyak dekat situ dia tak menitik sangat. Minyak absorber tak silap aku. Okay, so korang nampak minyak absorber tu, so yang tu korang kena, korang kena lap selalulah. So aku pun terlupa lap untuk bulan ni. So aku akan lap lepas ni, okay. Dan aku akan tunjuk ke korang cara cip-cip. Okay, kat sini kita lihat there's, nampak tu benda ni. Okay, benda tu adalah adjuster, okay. Korang nampak? Sekejap eh. Maaf kalau korang tak nampak, dia dah stop, dia dah hard, okay. So kita akan buat dia kepada hard supaya tinggi, okay. Kalau soft tu untuk main corner, sedap lah kan. Kalau korang tak nampak, korang boleh search Google, okay. Korang boleh search Google. So kat sini kita akan ubah kepada hard, okay. So hard belah kiri, kita akan ubah soft hard kepada hard supaya ada lebih keras, okay. So belah kanan, sorry, kanan untuk hard. Okay, kita pusing sampai habis. Okay, sampai korang tak boleh pusing. Okay, sampai sini dah lekat, sakit pun. Okay, dan seterusnya kita akan test dia punya ketahanan. Okay, korang akan tekan. Lepas korang ubah benda ni, kita akan tekan. Tekan sampai benda tu dah tak boleh tekan, sampai korang rasa tinggi. Itu dia akan efek daripada kita adjust benda ni, okay. Oh, memang cepat aku buat bentuk, okay. And then kita sambung. Memang korang akan rasa efek selepas korang ubah yang dekat sini. Korang ubah benda tu ke hard, dia akan efek, dia akan makin keras. Dan bila korang untuk jangka jalan yang panjang, yang tanpa dia gone, memang korang kena buat hard, okay. Tapi kalau corner, dan kalau jalan korang macam off-road, korang kena buat soft, okay. Itu function soft dan hard, okay. And aku rasa video aku sampai situ saja. Thank you sebab korang tengok. Thank you sebab korang tengok sampai habis. Dan aku very appreciate apa yang korang tengok. Jangan korang, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Sorry aku tak dan cakap subscribe dekat awal tadi, tapi korang tolong aku, korang support aku. Korang tolong tekan butang subscribe, korang tolong tekan butang like, korang tolong share kat korang-korang video ni. Thank you, aku very appreciate. Dan alhamdulillah kalau korang tolong aku, okay. Korang dapat pahala. Kita sama-sama share ilmu, okay. Dan sampai sejauh video ku, temukan video seterusnya. Video seterusnya adalah video Tune Boss, okay. Tune Boss, apa reaction aku terhadap Tune Boss. So, thanks for watching. Jumpa lagi video seterusnya.